akibatnya. TNI Polri punya perbuatan. Inilah akibatnya. Rombongan mobil polisi di Kepulauan Yapen, Papua diserang oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ada 3 unit mobil polisi yang dibakar dalam peristiwa tersebut. Dilansir Detik Sulsel pada Rabu 14 Desember, video aksi KKB membakar mobil polisi ini beredar. Dalam video itu terlihat seorang anggota KKB dengan menggunakan pakaian loreng dan membawa senjata laras panjang membakar mobil polisi. KKB juga menyita sejumlah barang yang ada di lokasi itu berupa beberapa unit handy talky, laptop, beberapa foto, serta kartu identitas milik aparat kepolisian. Diketahui tak ada anggota Polri yang terluka dalam serangan tersebut. Video 2 menit 20 detik yang disebarkan KKB itu berlokasi di Simpang Subeba, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 13 Desember sore hari. Terkait peristiwa tersebut, Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Harzoni Saragi, membenarkan 3 unit mobil milik polisi dibakar oleh KKB. Harzoni menjelaskan peristiwa itu terjadi ketika anggotanya hendak membuka pemalang jalan penghubung antara Yapen Utara dengan Kota Serui. Dalam perjalanan itu, rombongan polisi dicegat KKB. Saat itu, kata Harzoni, KKB melakukan serangan tembakan membabi buta dari ketinggian. Personel Polri pun lebih memilih mundur ketimbang memaksa untuk melawan. Harzoni memastikan tak ada polisi yang menjadi korban atas insiden tersebut. Kini pun seluruh personel Polri telah dievakuasi dari lokasi kejadian. Akibatnya, TNI Polri punya perbuatan. Inilah akibatnya. Kelakuan Kapolres Kepulauan Yapen seluruh pasukan yang membuat kami dari Komandan Divisi. Inilah dia, Plato Merani. Kami siap untuk tantang negara NKRI. Kami siap. Kami balas dendam karena pasukan TNI Indonesia bongkar markas saya di Kampung Kaunda, markas divisi kami sebagai kepala staf komandan divisi wilayah 2 Sairari. Bakar sana lagi. Cepat banjir, banjir. Demikian penyampaian dari Komandan Divisi Utama Wilayah Dosereri. Awas Bapak! Ada depan, depan! Hati-hati depan!